halo semuanya, balik lagi di channel Koda Nil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, selamat gini hari ya. Jadi sore ini di hari Minggu, gue lagi sama Rio, anjay. Jadi gue mau coba ya rolling tipis ya, tapi cuacanya ini udah agak mendung cuy ya, semoga aja nggak hujan deh. Ini baru banget keluar dari rumah, habis nyuci sebentar tadi. Kenapa ini Budiman? Sebenarnya malam Minggu gue keluar ya, cuma nggak ngonten karena kebanyakan di sini tuh areanya gelap ya cuy. Jadi ya buat apa lah ngonten, nggak ada yang seru juga kayaknya di sini. Dan ya lagi-lagi cuacanya bikin nggak enak banget buat motoran sih sebenarnya. Padahal tadi siang nih udah panas ya, panas terik. Begitu masuk ke sore, malam mendung cuy. Semoga aja nggak hujan nih. Jadi gua mau diajak sama Rio. Ini sebenarnya tempat yang gua deskripsiin tuh cuma gua pengen motoran di tempat yang luas gitu ya, persawahan. Dan katanya si Rio punya cuy rekomendasi. Jadi ya udah kita lihat nanti ya. Tempatnya kayak gimana nih? Harusnya gue pakai VCR ya, pakai Milea nih biar enak, sama-sama VCR gitu, sama-sama bebek. Wih, ada polisi kah? Oh ya, BTW gue sekalian cerita aja ya pengalaman gue selama pakai PWK34 dari Nibi Racing di motor Ninja R standar pabrik ya guys ya. Sebenarnya untuk buka-bukaannya oke aja, gak yang terlalu apa ya, terlalu boyo gitu di bawahnya karena kebesaran karbu gitu, masih aman banget sebenarnya buat stop and go-nya juga. Cuma minusnya gue baru ngerasain di perjalanan ini tuh gue kadang kalau buka gas di RPM yang gak seharusnya tuh motor jadi ngedrop dulu gitu cuy. Nah itu yang baru gue rasain belakangan ini ya selama perjalanan touring. Karena kemarin-kemarin kan gue pakai dalam kota kan aman-aman aja gitu kan. Dan ya minusnya lagi bahan bakarnya sih yang agak boros menurut gua. Jauh lebih boros daripada si Milea cuy. Padahal kalau touring gini jalanan jauh itu ya speed apa kecepatan tuh di nomor 10 lah gitu ya. Yang penting motornya safety, aman, nggak trouble-an gitu ya, nggak ada masalah. Ini udah sampai di Tegal Sari namanya guys, Alam Sari sorry. Nah kita mau isi bensin dulu paling di situ tuh SPB. Nah ini mall satu-satunya di Sumedang, mall Asia Plaza, Plaza Asia, Asia Plaza ring ape. Ngisi bensin lagi. Gua ngisi bensin gak ya? Anjir dah.
Kayaknya 30.000 semalam habis lah. Oh itu sisa sebelumnya? Kagak, semalam kan gue isi 30 kan. Gue isi lagi dah. Biar aman aja. Emang agak minum ya. Isi aja 30.000 lagi nih buat kita nyoret ya. Pertamax biru aja. Hah? Iya. Udah sisa, udah. Semalam 30.000 ya lumayan lah. A few moments later. Oke, jadi gua kalau inget jalan ini ya, gua keingetan pas mau ke Cirebon ya. Ini kan lurusan apa tembusannya ke Cirebon sana ya. Ke Majalengka gitu. Cimalaka, Majalengka. Ke atas sini nih kalau dari Sumedang. Cuacanya emang agak-agak gimana gitu ya guys ya. Dingin-dingin syahdu gitu. Dan semoga aja gak hujan sih. Oh ya, 360 gue pindahin ke motornya Rio ya. Biar dia bisa ada perkontenan juga guys. Kalau gue sih udah, ya aman lah. Yang penting gue ada GoPro ini ya. Ini gue pakai celana pendek guys, tapi gue pakai sepatu tetap karena gue pengen yang nyantai aja gitu. Ini kan nggak mungkin juga ada speeding itu nggak mungkin ya guys ya. Wih, udah keren yuk. Wah, ini dia sih yang gue cari-cari guys. Dia guys yang gue cari-cari pemandangan yang kayak gini guys, kiri kanan sawah terus kita jalan di tengah-tengah gitu kan. Idih, cakep. Oke lah, oke. Kalau gue udah hafal jalan sini mungkin gue akan sendirian juga jadi guys lewatin jalan sini ya. Ayo. Kalau Rio katanya udah sering lewat sini guys. Nah tadi kata Rio kalau nggak enak, kalau nggak mendung bagus tuh di depan ada gunung guys. Karena ini mendung jadi ketutup awan ya guys ya. Ini kita diajak jalan-jalan sama Rio jadi tour guide kita guys. Cuma tadi di pembukaan awal tadi ya yang masuk gang itu udah keren banget sih menurut gua. Wes ya. Ya mantap, terus terus antusias juga guys. Mantap, trackingnya rapi banget itu. Wush, PSR jadi sosis bakar. Nah, semoga aja nggak hujan ya. Itu doa-doa gua sih sama si Rio. Mantap cok, mantap cok.
gue cari pemandangan kayak gini guys ya, kiri kanan sawah gitu. Halo. Wih, ini anak-anak berapa semua cok? Halo, halo. Ah, wih, mantap ya rekingnya nih. Halo, halo, halo. Wih, ketemu teman-teman baru guys. Mantap gini ya pemandangan. Oh ini tadi cuy. Mantap sih. Ya gue emang nyari-nyari pemandangan kayak gini noh. Cuma gue mendung batu dah di sana. Mantap. Oke. Dilanjut guys ya. Konten kita tertunda gara-gara hujan. Ini udah malam, cok. Udah jam 7-an ini. Gokil. Woo, padahal si Rainbow baru banget dicuci, guys. Aduh. Padahal tempatnya udah asik banget guys ya. Tadi pas kita baru banget masuk ke sini tuh asik banget tempatnya. Ini kita ketemu sama teman-teman air hiking juga nih. Teman-teman baru. Next kita kesini lagi deh kalau cuacanya lagi bagus. Ini ngejar jalan balik aja nih, semoga gak kehujanan cuy. Awalnya juga masih petir-petir terus ya guys ya. Oke udah keluar di jalan raya ya guys ya, ada jalan utama. Sirinya pengen diangkat-angkat gitu, diwili-wili. Oke guys ya, jadi aduh gue sih ngerasa jadi kurang seru ini ya videonya, karena harus terhenti gara-gara hujan gitu. Tapi udah gak apa-apa lah, kita gak bisa ngelawan alam ya cuy ya. Jadi video sampai sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. God bless you all. Bye-bye.